Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiarij alias Edi Hiarij bungkam usai diperiksa selama lebih dari 6 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi diperiksa dalam kasus dugaan gratifikasi di Kemenkumham. Prof, tadi gimana hasil pemeriksaannya? Prof. Terima kasih. Edi yang diperiksa sebagai saksi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 4 Desember sekitar pukul 9.40 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saat ditanya, ia enggan berkomentar soal pemanggilan terhadap dirinya. Demikian pula usai diperiksa sekitar pukul 16.11 waktu Indonesia bagian Barat, Edi memilih untuk langsung meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi oleh pengacaranya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi menerangkan Edi menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait perkara tersebut. Terkait dengan pemanggilan Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang tadi teman-teman juga sudah tahu bahwa yang bersangkutan telah hadir di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi, begitu ya, untuk diperiksa dalam berkas perkara tersangka lainnya. Sebelumnya, penyidik KPK telah menandatangani surat penetapan Wamenkumham Edi Hiarij sebagai tersangka kasus dugaan suap pada November 2023. KPK juga mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terkait kasus Edi ke Presiden Jokowi. Surat penetapan tersangka Wamenkumham Edi itu diterima Istana pada Jumat 1 Desember 2023. Selain Edi, KPK terlebih dahulu menetapkan 4 tersangka lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Mereka terdiri dari 3 pihak sebagai penerima dan 1 orang pemberi. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami terus lakukan pengumpulan alat bukti setelah beberapa waktu yang lalu kami juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Tentu kami harus melakukan konfirmasi dan analisis terhadap barang bukti termasuk juga memanggil beberapa saksi. Edi Hiarij yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi belum ditahan meskipun telah diperiksa selama 6 jam. Ia menjadi tersangka dugaan gratifikasi yang dilaporkan oleh IPW. Untuk menyidik kasus ini, KPK telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi agar mencegah Edi Hiarij berpergian ke luar negeri. Bambang Susapto dan Dian Finka melaporkan untuk Apa Kabar.